Oke, selanjutnya ibu negara Amerika yaitu Michelle Obama memiliki harapan jika waktu dapat diputar kembali, apa yang akan ia perbaiki? Nah, seperti apa ya harapannya jika diberi kesempatan untuk kembali ke masa remajanya? Ini dia. Jika waktu dapat diputar kembali, apa harapan dari seorang Michelle Obama? Pada usia yang semakin matang, Michelle Obama menyadari bahwa banyak hal yang ingin dilakukannya jika ia bisa kembali muda. Ketika melakukan wawancara khusus dengan majalah People, Michelle mengaku bahwa dirinya akan berhenti merasa takut. Michelle Obama menyadari bahwa kebanyakan anak muda memiliki rasa takut pada apa yang akan terjadi pada diri mereka. Dan ia menyadari bahwa dirinya pernah mengalami hal itu. Ketika berbagi mengenai masa remajanya, Michelle mengaku kerap takut dan ragu, yang disadarinya bahwa itu tidak terlalu penting. Michelle juga mengatakan bahwa banyak ketakutan yang sering muncul dalam dirinya ketika remaja. Seperti, rasa takut jika tidak bisa menjawab pertanyaan guru kelas, takut merasa bodoh, atau mengkhawatirkan tentang apa yang akan dipikirkan oleh teman-temannya tentang penampilannya. Ibu negara Amerika Serikat ini mengakui bahwa ia akan sangat senang jika diberi kesempatan untuk kembali ke masa mudanya untuk mengatakan pada dirinya agar tidak takut. Dalam perbincangannya, Michelle berpesan agar remaja masa kini lebih percaya diri. Karena kemajuan teknologi dan kebebasan demokrasi sangat mendukung untuk menciptakan rasa percaya diri. Itu tuh, Michelle Obama. Kalau Temi? Baru saya mau nanya, kamu nanya dulu. Iya, kamu nanya sama saya. Gak bisa. Kamu dulu, kamu. Perempuan dulu lah. Kamu dulu dong, coba. Kan tadi Michelle cewek. Saya selalu bersyukur apa yang Tuhan kasih sama saya sampai hari ini. Jadi gak ada yang mau dirubah? Enggak. Kalau saya juga belum ada, karena saya lagi menjalani masa remaja saya, Temi. Oh my God. Kenapa saya udah terima aja, Tem? Bersyukur kan tadi katanya. Lanjut. Oke. Okay.